Oke dulur, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial untuk merakit PCB kelas D dari Petronik di 2 kabel grid 2500 watt RMS di 4 ohm, dan yang ini SD 1x50 1500 watt di 2 ohm untuk middle. Untuk core LPS sudah saya limit dengan induktansi sebesar 3 mili henry 3 mH ya. Untuk video penelitian induktor akan saya buatkan di video selanjutnya. Ini kumpulan-kumpulannya. Ini untuk MOSFET menggunakan RFP260N original. Resistor menggunakan ori Taiwan 1% metal semen. Untuk video perakitan nanti akan saya buatkan, karena ini hujan nanti mungkin kurang jelas di mikrofon. Untuk perakitan nanti akan saya buatkan setelah habis maghrib. Terima kasih, sekian dulu, nanti akan saya upload video perakitan dari mulai di 1x5 sampai di 2x3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe.